Ya, halo guys, balik lagi bersama gimana kabar kalian guys? Apakah baik-baik saja? Ini kita akan lanjutin game The Visitor. Gak lanjutin sih, kemarin kan itu versi desktopnya ya, versi PC-nya. Kali ini kita akan main si cacing, si cacing kecil yang ingin menjadi monster dewasa nih. Tapi ini versi Android-nya. Lah, ada guys versi Android-nya. Langsung aja kita mainin nih si cacing kecil alien dari angkasa, enak sekali. Langsung kita play aja nih ya. The Visitor, Kitty Cat, Crab, Res, oh sasih. Deg-degan nih, serem-serem gimana, serem-serem emoy. Tapi seru nih, soalnya game teka-teki. Waduh, ini ada apa klip-klipnya nih. Meteor jatuh ke bumi. Meteor itu asal mula si cacing datang guys. Serem banget dah. Ini si cacingnya ya. Ini sedang ada di backyard, ini meteornya. Guys, kita bisa gerak dengan leluasa guys ya. Beda sama yang di PC, kalau di PC cuman kita pencet-pencet doang. Nah, ini kita bisa gerak. Enak sekali. Okay, di sini ada banyak rumah. Tapi masih di lock guys, masih ke lock guys ya. Kita bisa explore ya. Tempatnya gede sekali. Mantap tuh, ada orang-orang nih lagi kumpul nih. Ini uraan nih. Oze nih, abis pesta nih, anak-anak muda nih, anak-anak gaul. Okay, di sini ada rumah yang tidak terkunci. Apa kita akan masuk ke rumah itu? Okay, di sini ada pintunya. Ada kunci di bawah sini. Maksudnya apa? Kunci dan pintu terbuka, easy peasy lemon squeezy. Ibu kucing terlalu mudah dengan game-game seperti ini. Sombong amat. Mantap. Okay, di sini kita di tempat ruang tengah guys ya. Ada kucing tertidur pulas. Tidak seperti Ebo yang git bekerja, git belajar. Ada kucing yang santai banget. Ini kita coba klik. Kita makan, nggak bisa. Bangun. Oh my god. Galak nih si kucing ini. Garfield galak nih, Garfield ya. Lu tidur aja, nggak usah gangguin Ebo kucing. Lah, ntar dulu, kita terus ngeklik apaan? Kita sekali klik aja nih. Bangun si kucing. What's wrong? Ada anak panah ke kiri. Kita ke kiri dulu kali. Sabar lu ya, ntar belas dendam. Gua makan lu. di kiri. Di kiri ada ruang dapur ya. Di sini ada tempat makan kucing. Ada tempat kucing ya tuh ya. Ini bel buat manggil. Siap. Sepertinya kita harus ini buat manggil kasih makan ya. Kita berarti harus kasih makan si kucing. Blender. Bukan, buka kulkas. Ini ikannya kita taruh di sini. Easy peasy. Hah, bukan guys. Susu kah? Ikannya kita blender dulu. Ikannya bisa kita blender langsung, makanannya kita taruh di sini. Langsung kita panggil. Kita sembunyi dulu guys. Kita panggil deh langsung deh. Ulala, makan mah. Makan aja, kenapa gak bunuh Ebo? Gua jadi ingat kayak The Visitor yang di PC kita bersembunyi di sini. Bener kan Ebo kucing kan, mantap sekali. Kita panggil, kita masuk ke dalam kucingnya pasti nih. Kemakan. Ya enggak. Ada videonya. Keren ya sekarang ya. Bagusnya di Android, guys. Keren. Kemakan. Langsung kita menjadi besar. OMG. Lihat organ dalamnya semuanya dibuang. Tinggal kulitnya doang. Oh my god. Di blender bisa enggak nih? Gak bisa ya. Ding enggak bisa. Sampai sini. Dimakan, guys. Dimakan punya organnya. Oh my god, keren banget, coy. Stack 1 udah selesai, guys. Kita lanjut ke stack 2 nih. Ada kucing putih ini yang berkeliaran nih. Coba kita klik langsung, tidak bisa. Ada yang bisa klik? Ada kantong kucing. Tambah laser, nggak bisa. Kita klik dulu yang bisa kita klik aja ya, guys ya. Kipas angin bisa diklik.
Kita kasih ke Mas Ayan kali ya? Nope. Oh, bukan. Ada rak buku, bisa diklik. Bola, bisa diklik. Nope. Berpikir, bisa atau berpikir, ya. Fokus. Tenang, ibu kucing. Top global MMR 5000, IQ 3500. Ih, enak sekali. Kantung, kita kasih ke makanan kali ya? Yoi. Betul. Betul, karena kantung udah dimakan. Kita kasih lasernya itu ke kantung. Nope. Bukan. Kita kasih laser ke kipas angin. Oh. Oh, jadi laser itu fungsinya si kucing itu ngikutin lasernya ya? Nice. Entah kemana pun dia pergi. Kantung ke rak buku. Oke. Jadi kita gantungin ke sini, coba gantungin ke kipas. Oh, enggak bisa, ini kantung makanan ini harus kita gantungin ini. Kita kan gantungin sini kali ya, bisa kali ya. Oke, nice, bisa. Terus langsung kita lasernya kita taruh ke sini. Wah, berhasil. Kepentok lu, kepentok gak kepentok lu. Coba kalau kita ulang lagi, kita ke sini. Ini fungsinya, ini apa ya ini alkoholnya ya? Kita taruh atas, nope. Pecah kali ya. Ini bola juga berfungsi untuk... Oke, sepertinya bola ini... Oh, gue tau. Kita kesini. Rasanya kesini dulu, kucingnya ke kiri dulu. Lalu kucingnya kita suruh lompat ke kanan. Oke, combo. Easy peasy. Yah, mantap. Sudah. Sekarang botol kita pecahkan ke kipas. Nope. Oh enggak, botol kita keprukin ke kucingnya. Ke bola. Enggak bisa. Cuman laser. Laser kipas. Laser dan kipas. Oh, apakah kucingnya akan manjat ke kipas? Oke. Moncot kucingnya. Maaf kan kucingku. Aduh, sesama kucing kita harus saling menolong. Maaf, gue makan. Dimakan bisa gak? Dimakan. Gue malah kesono. Oh, jadi masih bisa ke snack berikut sebelumnya ya guys ya. Dimakan bisa gak nih? Makan? Gak bisa. Udah. Ini botol buat apa? Fungsinya? Kita lanjut bisa gak? Oke, kita lanjut. Loh, ibu-ibunya kok pergi? Tenang guys, tenang di sini. Ada kucing lagi, kucing tua yang sedang santuy. Aduh, ini ada puntung rokok. Oh, koreknya yang bisa diambil. Ada korek, ada air. Airnya nggak bisa diklik. Ini ada, oke. Ada senapan, cuman lock guys ya. Ada guci plus api. Guci bisa diklik. Ini juga bisa diklik tanduk. Kita cari yang bisa diklik dulu aja guys. Kucingnya bisa diklik juga. Oh, ini juga bisa diklik ya. Oke, di sini ada kampak dan kunci. Oke, kunci kita untuk buka pintu. Bukan kunci itu. Kampak kita untuk nyocol batang kayu biar jatuh. Mantap. Kegeblak lu. Udah jatuh tertimpa tangga. Oke. Di sini ada listrik. Oh, jadi jatuhnya kucing itu terkena air, langsung pasti disetrum. Fix disetrum. Ya Allah, masih hidup. What? Kucingnya masih hidup. Mantap nih, emang gue bakar lu. Bakar. Nope. Belum bisa. Kampak kali ya. Kampak lu. Hah? Marah-marah dia. Gucinya mungkin kita jatuhin. Terjatuh. Oh, ada kunci, guys. Ini pasti kunci untuk membuka napan. Yoi. Langsung kita tembak saja si kucing. Hah? Tidak ada pelurunya. Coba kita jatuhin kepala rusa, bisa enggak? Nope. Oh, enggak bisa, guys. Peluru. Aduh, peluru di mana ya?
tutup men. Coba kita ke sebelah dulu. Ruang sebelah mungkin kita kurang jeli, di sini ada. Enggak ada peluru kah? Peluru. Enggak ada. Di sini apakah ada yang bisa dibuka? Oh, ini terkunci, guys. Ini terkunci. Sepertinya kita butuh kunci untuk membuka itu, guys. Oke. Kunci yang mana? Pertanyaannya kunci yang mana nih? Sabar, tenang. Oke. Kita harus bisa membunuh kucing ini. Apa kunci ini kita bisa pakai untuk membuka laci yang ada di dapur? Bisa nggak nih? Bisa dong. Oke. Di sini ada pisau dan ada senapan. Oke, kita ambil peluru senapan ini. Peluru shotgun ini, guys, ya. Ini kalau PUBG malah one hit. Sombong amat. Langsung meninggal. Langsung kita isi. Yoi, kita masukin dua peluru. Langsung kita tembak aja nih kucing. Nih, makan nih. Shot. Yeay. Udah. Astaga, naga masih hidup. What? Gua makan. Gua taruh sini dulu. Gua bakar lu. Hihihi. Gak bisa. Tembak lagi, sekali lagi. Apa kampaknya? Kita kampak dia. Kepalanya putus. Masih gerak. Yang bener aja, Bambang. Rene, bangun. Aduh. Coba ini kepalanya kita taruh. Kepala. Aduh. Ini gimana ya? Ini kita taruh. Gimana ini? Kita tembak lagi mungkin ya, guys, ya. Tembak nggak bisa. Kita tembak lagi yang ini. Oke, okay. Nice, easy peasy. Kepalanya masih gerak-gerak nih. Kepalanya kita bakar. Enggak. Kita taruh sini. Ini nggak nih. Sabar, kita strum lagi, masa ya. Apa kita? Oh, aku ingat. Di dapur tadi ada pisau. Yang belum kita gunakan. Oke, kita langsung gunakan pisau ini untuk ngelawan si kepala ini kayaknya nih. Ya kan? Hey! Lah, anteng gagak lu. Sekarang. Ini fungsinya untuk apa ya? Oh my god. Digantiin kepala rusa menjadi kepala kucing rusa amat. Aduh, solimi. Tinggal di sini, kita tinggal bakar. Easy peasy, dude. Yang di sini mah easy. Cerot. Aku gak bisa ditembak. Oh, gua tahu. Selama ini fungsi dari minuman ini pasti berfungsi ini nih. Ini untuk memberikan efek damage tambahan kepada kucing agar bisa dibakar. Langsung kita bakar. Ulala! Easy peasy. Lu langsung tercocoli. Hah? Gak bisa ngapa-ngapain. Tapi ini jago banget ya kucingnya. Ini kucing alien apa ya? Seru banget ini kucingnya. Gak ada kepala, masih gerak-gerak. Oke. Tinggal stack di kamar Simbah. Nanti bisa dibuka kah? Kalau kita klik, ada bunyi, coy. Wow. Kita klik apapun bunyi ya, guys, ya. Coba kita klik lemak. Apa ini? Kasur. Kasur. Oh, gerak-gerak bisa. Ininya kita klik. Bisa diklik ini. Lah, ini nggak ada yang bisa diklik, cuma ini tabung gas doang, guys. Ini sekali, coba kita masuk sini bisa nggak sih? Mati nih, bau-baunya mati nih gua. Ulala, tidak, guys. Tidak di sini. Oh, pakai gigi. Hah? Ketahuan. Oke. Tombol di sini fungsinya untuk memakai gigi ya. Kloset. Kamar mandi. Oh, bisa dinyalain, guys. Bisa dinyalain. Langsung ngeblur. Langsung ngeblur kita. Kita kemana? Wow, ternyata
dalam keadaan matanya ngeblur, kacamatanya ngeblur, kita masuk ke sini langsung kita makan aja nih. Dibersihin. Oh, jadi kita harus Oke. Di sini tuh ada. Oh, kita buang dulu. Kita buang dulu ininya, apanya? Tisunya biar tidak bisa dicocoli. Langsung kita panggil aja. Wah, enggak bisa kau. Langsung minum aja. Ambil dimakan. Cacing pun berhasil untuk mencocoli si nenek yang kejam. Eat them all, balon animal. Eat them all. Oh, jadi kayak yang kemarin guys ya. Ini ada beberapa versi final scene-nya nih ya. Kita bisa milih apa namanya endingnya akan seperti apa. Oke, coba kalau eat them all. Gua nggak tahu nih eat them all seperti apa nih. Ya ini kayaknya udah deh. Ini untuk manggil si nenek. Untuk manggil si nenek. Oke. Ada barang-barang yang belum bisa dipakai kah? Ini bisa sih. Ini harusnya bisa sih ya. Bisa diklik. Coba kita klik ke tabung gas. Gak bisa. Kita cari barang-barang di klik guys. Kita harus cari alternatif endingnya guys. Paling gak satu lah. Oh, gue makan apa tuh teman-teman tadi? Ini juga bisa dipakai nih. Tadi nih tuh. Ada atas itu. Terus di sini ada yang bisa dipakai. Laser gak bisa. Balon gak bisa. Gak bisa diklik ya, aman ya di sini ya. Di sini apa ada lacinya? Gak bisa. Blender, makanan gak bisa. Oh, coba kita combine sama tabung gas, apakah bisa? Ulala. Ntar dulu. Kita combine sama ini dulu. Kita combine sama ini dulu, apakah bisa gak? Nope. Oh, gak bisa guys. Kita ulang lagi, balik lagi nih gue. Gak apa-apa guys ya. Orang cari alternatif ending biar seru. Yoi. Oke. Kita ambil sama tabung gas. Oke. Apakah bisa kita gabung sama tabung gas? Ulah, nice. Ada jalan baru guys. Ada jalan baru. Ntar dulu, kita setting dulu. Yang ini kita coba gabungin sama yang ada di dalam sini. Ini dihidupin doang. Kita gabungin sama. Oh, itu masuk ya. Ntar dulu deh, gue bingung deh. Coba kita panggil dulu deh. Kita panggil si nenek. Si nenek pun jantungan. Si nenek jantungan. Lah. Oke, meledak. Kita bisa masuk gak? Tidak. Kita bisa klik neneknya. Seru banget nih. Kita makan. Wow, otaknya keluar. Hah, udah? Gitu. Jadi apa endingnya gue? Apa gue udah makan semuanya? Dimakan. Jadi besar. Oke, jadi besar. Dapat mulut, coy. Kita dapat mulut, coy. Oke, nice. Oke. Ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya. Teman-teman, suka gak sama game ini? Kalau suka, pencet tombol like-nya. Kalian juga bisa saranin Ibu untuk main game apa aja. Sekian dulu dari Ibu. Mantap, ini seru banget. Enak sekali. Sekian dulu ya. Dadah. Yuk.
Thank you.